iNews TV Special Report. Dan di sini saya masih berada di depan kawasan Tanah Abang, tepatnya di Blok A. Dan dari pantauan saya di Tanah Abang ini juga kemacetan masih terus berlangsung. Di sini terlihat semakin padat, pemirsa, karena memang untuk kepadatan sendiri di kawasan Tanah Abang ini mulai terlihat sejak siang menuju sore hari, begitu juga pada saat menjelang malam hari nanti. Dan di sini juga kami masih bergabung dengan narasumber kami, yaitu Mbak Nova selaku perwakilan dari Garesa Maju Bersama, ya Mbak Nova ya. Nah Mbak Nova, ini kita masih melanjutkan perbincangan yang tadi mengenai para pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang yang kerap kali kembali lagi menggunakan fungsi trotoar untuk berjualan. Nah itu kenapa sih Mbak, padahal kan pada tahun 2013 yang lalu pada saat Bapak Joko Widodo ini menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, para PKL ini telah direlokasi ke Blok G. Kira-kira apa sih penyebab mereka tuh kembali lagi seperti itu? Seperti yang dibilang Bang Vindo tadi, yang menjadi semut itu sebenarnya adalah pejalan kaki. Sementara yang menjadi gula adalah pejalan kaki. Sementara PKL itu adalah semut. Kenapa semutnya kemudian balik lagi mencari ini ya? Karena gulanya masih di luar dari tempat yang mereka diberikan itu. Menurut kami salah satu cara untuk menangani agar kemacetan dan PKL ini tuntas adalah dengan memberikan akses langsung pengunjung yang misalnya datang dari stasiun. Mereka diberikan akses langsung ke Blok G. Akhirnya kan mereka nggak akan perlu ke bawah lagi kan, panas juga kan. Dengan sendirinya PKL-PKL akan mengejar mereka, ya misalnya berjualan di atas skywalk yang tadi kita bicarakan, atau mereka lebih memilih jualan di Blok G karena di sana kan nggak panas. Intinya sih PKL ini akan mengikuti kemana arah pergerakan manusia. Jadi itulah yang harus kita atur. Pergerakan manusia di Tanah Abang ini harus kita atur. Salah satunya mungkin dengan membuat skywalk atau kayak di luar negeri di dalam gedung ini, kita langsung mengarahkan kalau mau naik mikrolet ke sebelah barat gedung. Sehingga mereka nggak perlu keluar dulu ke depan yang macet banget sekarang ini, jadi mereka langsung sebelah barat. Dan di depan misalnya untuk bajai dan ojek, nah mereka menuju ke sana. Dan terus kemudian juga kami ngelihat di depan ini kan trotoarnya lebar banget, ada 4 meter. Sementara arus orang dari antar gedung di sini itu nggak terlalu banyak, sehingga mubazir. Akhirnya trotoar dipakai oleh pedagang kaki lima. Nah menurut kami trotoar itu nggak usah selebar itu, 1 meter cukup. Sisanya mungkin diberikan space untuk memberikan kayak yang di BIP itu, memberikan fasilitas ngetem salah satu, bajai kah atau mikrolet kah, sehingga mereka parkir nggak ngambil badan jalan. Nah, setelah sirkulasi orang teratur seperti itu, otomatis PKL akan ngikutin orang kemana kok. Jadi dia nggak akan berjualan di trotoar lagi, tapi di mana ada orang dia akan di situ. Kalau misalnya dipindahkan ke Blok G dan ternyata kan mereka di pinggir jalan tuh juga bayar kan, bayarnya juga lumayan mahal. Jadi kalau pindahin ke Blok G dan pembelinya ada, saya rasa mereka juga mau. Nah, selain itu Mbak Nova, tadi kan dikatakan bahwa untuk pembangunan infrastruktur lain seperti ada skywalk, lalu juga disediakan lahan untuk kendaraan umum untuk mengetem sendiri. Nah, kira-kira apakah itu akan efektif gitu kan? Mengingat bahwa para masyarakat itu kan sangat susah sekali untuk diberitahukan begitu ya. Karena kerap kali mereka pasti akan menyampari atau mendatangi para pedagang kaki lima yang ada di pinggir jalan. Nah, itu seperti apa Mbak? Setelah kita bikin aturan lewat skywalk atau parkiran angkutannya juga kita bagi-bagi, otomatis kan konsentrasi manusia terpecah ya. Konsentrasi manusia nggak terpusat di depan ini aja. Nah, akibatnya PKL kan juga nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Setelah kita berikan space yang dibolehkan, ya mereka bisa ditindak kalau ternyata mereka melanggar space yang diberikan. Nah, itu yang dimaksud dari Bang Vindo tadi. Kita memberikan fasilitas, mereka langgar, kita tindak. Seperti tahun 2013 dulu. Dulu kan banyak banget PKL-nya, ternyata sekarang bisa kan. Nah, jadi itu, kita tahap sekarang yang harus kita tertibkan adalah kendaraan umumnya. Iya, baik, terima kasih Mbak Nova ya. Nah, sekarang pemirsa kita akan beralih untuk berbicara atau berbincang sejenak dengan salah satu pedagang di Blok A Tanah Abang ini. Sudah bergabung bersama kami dengan Pak, mohon maaf, namanya siapa Pak? Bapak Hari. Iya, Pak Hari. Nah, Bapak kan sudah lama juga ya Pak untuk berjualan di Tanah Abang ini. Sudah berapa lama Pak? Udah kurang 15 tahun. Dalam waktu 15 tahun ini, kira-kira seperti apa sih perubahan yang Bapak rasakan dari adanya penerimaan PKL dan juga untuk perubahan-perubahan lainnya? Perubahannya lumayan bagus semenjak Pak Jokowi penertiban PKL cukup bagus. Cuma belakang-belakangan ternyata yang menyebabkan kemacetan masih terjadi gitu. Jadi sebenarnya penyebab kemacetan di sini cukup konkret Kak. Ada banyak faktor, misalnya PKL, angkot, bongkar muat, dan lain-lain sebagainya.
Lalu nih Pak, Pak Hadi kan sebagai pemilik kios juga di dalam gedung Tanah Abang di Blok A khususnya ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan Bapak sendiri menanggapi dengan para PKL yang kerap kali menggunakan trotoar untuk berjualan, seperti apa Pak? Gimana Pak, kurang jelasnya? Iya, jadi menurut Bapak sendiri nih sebagai pedagang yang memiliki kios di Blok A Tanah Abang ini, pendapat Bapak dengan banyaknya para PKL yang kerap kali menggunakan trotoar untuk berjualan, seperti apa pendapat Bapak? Ya, sebenarnya kalau buat PKL, solusinya harus carikan relokasi tempat yang strategis gitu. Karena mereka juga butuh mencari nafkah gitu. Jadi kalau digusur, mungkin menimbulkan kebanyakan pengangguran lagi gitu. Sementara mereka butuh menghidupi keluarga atau yang lain-lain segala macamnya. Pak, waktu saat era Jokowi itu kan sempat ada relokasi PKL ke Blok G. Nah, tapi kan nyatanya sekarang banyak sekali para PKL yang kembali menggunakan trotoar. Nah, kira-kira apa sih alasan teman-teman PKL di sini tuh balik lagi untuk menggunakan trotoar? Apakah di sana juga emang sepi atau minat dari masyarakat untuk sana tuh karena kendala jarak atau seperti apa sih, Pak? Yang saya lihat di Blok G itu akses masuk pengunjung itu yang kurang bagus. Karena sepi, mereka terpaksa turun ke jalan lagi. Itu salah satu penyebab PKL turun ke jalan lagi. Lalu menurut Bapak sendiri kira-kira apa sih, apakah ada solusinya menurut Bapak supaya PKL-PKL ini tuh nggak terus balik lagi jualan di trotoar? Solusinya apa sih Pak menurut Bapak? Dicarikan tempat yang strategis buat PKL ini. Atau semacam gedung atau lahan kosong, tapi yang pengunjungnya masih tetap ramai gitu. Ya, baik, terima kasih Pak Hadi atas waktunya dan juga Mbak Nova dari Genesa Maju Bersama yang konsen terhadap pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan perwakilan Genesa Maju Bersama dan juga dengan salah satu pedagang yang memiliki kios di kawasan pusat perbelanjaan Tanah Abang Jakarta Pusat. Ya, memang juga di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat ini selain menjadi lokasi pusat perbelanjaan juga diramaikan pula oleh kepadatan lalu lintas yang kerap kali menunggu para penumpang tepat di depan lokasi pusat perbelanjaan yang memang sampai saat ini masih menjadi PR untuk ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Nah, pemirsa, sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Reza di studio. Baik, terima kasih Rima Puspasari melaporkan langsung dari kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat kembali bertugas, Risma.